di Klatsar MTAD Ngawi, Jawa Timur masih terus berlangsung. Kali ini sebanyak 49 peserta mengikuti pelatihan Vertical Rescue atau High Angle Rescue Technique. Pelatihan berlangsung pada hari Rabu mulai pagi hingga sore hari. Pelatihan Vertical Rescue bertempat di depan kantor Waduk Pondok Dung Prau, Ngawi, Jawa Timur. Instruktur Vertical Rescue Asnawi menyampaikan, dalam pelatihan ini setiap personil SAR MTA dibekali materi terkait pergerakan individu, baik naik maupun turun dengan menggunakan tali sebagai lintasannya. Selain itu, para personil SAR juga dilatih cara mengevakuasi korban yang ada di medan terjal. Asnawi berharap, melalui pelatihan Vertical Rescue ini, para personil bisa mengetahui cara mengevakuasi korban jika terjadi musibah di daerah ketinggian, seperti tower, jurang, maupun medan terjal. Ya, tujuan dari kita melatih Vertical Rescue atau High Angle Rescue Technique ini adalah untuk antisipasi ketika terjadi sebuah musibah di ketinggian, apakah itu berada di tower misalnya, atau berada di jurang, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan evakuasi korban-korban yang berada di medan terjal tersebut. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rudianto melaporkan.